Warriors around, don't get caught in the mosh pit. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Unvlog TV. Alright. Sekian lama saya tidak mengupload video lagi ya teman-teman. Aduh, banyak sekali kesibukan ya teman-teman. Oke lah. Bagaimana teman-teman semua? Bagaimana kabarnya? Dan balelol kianya. Semoga teman-teman sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap sukses, tetap bekerja keras hari ini. Oke. Oke lah, tanpa banyak bertele-tele lagi, kita akan mengunboxing barang ya. Racun lagi ya, teman-teman. Racun ya lagi yang ada di ini khusus buat Honda GL Pro saja ya, teman-teman. Oke. Oke lah, sebelum kita unboxing barangnya, alangkah baiknya teman-teman untuk men-subscribe tombol merah yang ada di bawah dan pencet loncengnya biar channel ini teman-teman biar ada notifikasi video terbaru dari saya, dan like sebanyak-banyaknya video ini dan komen bila kalian mau ya sharing gimana gitu ya, komen terus share ke sosial media yang teman-teman punya biar channel ini bertambah lebih maju lagi. Oke lah, tanpa banyak cincong bertele-tele, tanpa banyak bacot lagi, kita akan membuka saja ya teman-teman. Oke. Ini ngomong-ngomong ini Silet Legend ya teman-teman. Ada potong-potongnya sedikit. Baca. Oke ya, kita akan buka tanpa bertele-tele. Susah ya teman-teman. Ini ngomong-ngomong belinya di online ya teman-teman. Nanti saya kasih ini ya, kasih tahu tokonya di mana. Nah, ini ya nomor ininya. Buang saja. Kita akan buka lagi ya teman-teman. Aduh, susah nih. Ini bagus sekali. Asli nih, bohong. Ini diri unggul dah orang. Asli nih. Nah, udah kelihatan teman-teman? Oh, dia dipacking lagi. Kasih packingannya mantap nih. Mantap teman-teman. Nah, ini dia. Kalau udah kelihatan, ini adalah manisan ya. Wah, ini berat sekali nih. Nah, ini manisan buat motor GL Pro ya teman-teman, yang ada di lampu riting. Kalau misalnya sobat herek semua dimanapun anda berada, pasti ya sudah enggak asing lagi yang kayak beginian nih teman-teman. Nah, ini sudah nggak asing lagi buat teman-teman Herex, buat teman-teman GL Pro semuanya. Nah, ini buat itu di kaca, maksudnya di lampu rifting ya, dudukan lampu sen ini teman-teman. Ngomongin bahannya tebel banget ini, berat loh asli. Saya pesan 2 set ya, soalnya satu setnya 2 kata pelapaknya. Satu setnya 2 kanan kiri ya teman-teman. Saya pesannya 2 ya, depan belakang aja lah biar selasi ya teman-teman. Ini bahannya besi ya, besi krom ya teman-teman, lihat, bisa teman-teman lihat ini besi krom. Terus yang ini, nah di dalamnya ini ada drat teman-teman ya teman-teman. Nah, nggak fokus lagi bang. Oi fokus. Nah, ini di dalamnya ada drat nih. Nah, di dalam ini ada drat. Jadi semisalnya kalian mau pasang lampu sen gini, seret lampu sen model Bonpri apa ya, sejenis klasik lainnya yang ada drat tuh, ini bisa nih.
Ini terobosan baru sekali ya teman-teman. Alright. Oke, okay, bahannya chrome, shiny-shiny gimana gitu, terus build quality-nya mantap, berat ya teman-teman. Pokoknya edan lah ya, enggak joak pokoknya. Dan kalau misalkan video ini like-nya sampai ya 1000 atau 2000, 3000 lah ya. Lebih dari 1000 saya akan buat video tutorial pemasangannya di Honda GL Pro ya teman-teman. Alright. Oke. Okay. Nah. Oke okay, teman-teman, ini dia. Oke okay lah teman-teman, mungkin segitu dulu aja video dari saya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan video ini hanya untuk bertujuan untuk mereview, meng-unboxing dan memperkenalkan suatu barang ke teman-teman semua biar teman-teman semua enggak salah beli ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, jadi teman-teman punya gambaran gitu kan. Kalau misalnya lihat video ini, teman-teman punya gambaran mau beli apa tidaknya gitu. Alright. Oke. Okay. Ini dia. Kalau misalnya tembus like-nya sampai lebih dari 1000 like ya teman-teman, kita akan pasang ke Honda GL Pro ini ya teman-teman. Nah, di sini. Sini. Ini kan nggak ada tuh. Nah, ini kan nggak ada. Nih, ini nggak ada. Sama yang depan juga nggak ada ya teman-teman. Alright. Nah, kita akan pasang ini manisan ini. Aduh, mantap boys. Biar head on lagi ya teman-teman. Alright. Oke lah teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengingatkan kembali untuk pencet tombol subscribe, tombol warna merah yang ada di bawah, dan like sebanyak-banyaknya. Oh, jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar ada notifikasi video terbaru dari saya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam unblock TV. See you the next video, bye-bye.